Selamat pagi dari Pattaya, jam 8 sekarang. Nah, ini enak. Lagi pada siap-siap buat ke pantai. Siap-siap buat ke pantai. Nah, anjir. 2 kilo. 2 kilo kurang. Au. Panas. Tapi kalau bulu tebelan gue ya. Oh, hampir sama kita. Tangan gue botak. Karena tangan gue enggak ada. Ya, tangan botak kita sama. Oh, iya sama-sama sama. Tangan sama. Botak kaki. Berarti gue kalau gue ganteng kayak lu berarti ya? Lu lebih dan ganteng, berisi. Ken. Permasalahannya lu lebih ganteng. Yoi. Kita bertiga menuju pantai. Hari kedua di Bangkok. Di Bangkok, di Pattaya, sorry. Mobil Satpol PP. Tadi kita kemana? Kita mau berenang. Kenapa berenang? Karena main air. Ah. Water sport. Adek, mamanya mana? Kau punya sendal. Mau. Aduh, pengen gue injek mana? Sumpah. Jangan. Pak, sendal. Sir. Sandal. How much? Slippers. Gue maksud ngomong pakai bahasa Indonesia anjing nih. Beli sendal. Harganya kemahal ini. Tidak masuk di akal, cuk. Adidas, ada. Ada enggak? Ada dadakan. Baru beli tadi. Kena tipu sendal. Harga mahal. Jengjet. Padahal bisa ditawar sama Mik. Iya, mereka bisa ditawar. Lebih murah harusnya cuman. Pertama dia ngetegaan, kedua mah apa? Gak mau repot. Iya, dan dia kena hipnotis. Hipnotis kang sendal. Kok gak bisa sih? Hah? Bagusan di 0,5. Ah. Yo! Bersama sahabat Goni, yo. Para sahabat Goni, sama lu dong sahabat Goni sama. Halo sahabat Goni. Jadi Goni fans club namanya sahabat Goni. Sahabat Goni. SG itu sahabat Goni. Ganteng banget Sandy ya. Kurang ceweknya dong. Jadi kita bakal ditransfer ke Cina untuk bekerja ya. Kita dijual. Agak bahaya ya. Serem-serem dikit. Masuk dalam. Ingat guys, hati-hati ya guys ya. Hati-hati melangkah. Mantap. Gon depan Gon, sini Gon. Yo. Oh, pas banget sih, aku gede banget. Dikencengin. Dia enggak kuat. Sampai juga. Sampai juga. Daerah.
sampai juga. Nomor di gua. Nomor di gua. Biar kepala di sana. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Keren. Keren. Terus udah sampai cuy. Cari yang baru. Kita lagi di rumah makan buat sarapan dulu guys, sarapan dulu. Sarapan dulu guys, sarapan dulu. Sarapan, sarapan ya, sarapan. Mau pokoknya ya. Cuy. Gulai. Gulainya Taiwan. Ah, Taiwan. Taiwan. Ini gulai ya. Ini. Tom yum ini coy. Kalau aku enggak ada makanannya. Loh. Udah ini gua ambil dulu. Udah kabur ini. Ambil. Oh. Terus? Tikernya mana? Terus? Bar. Ini udang ya? Seger cuy, seger parah. Ini gulai udang ya? Enak banget. Itu udangnya gede banget lagi udangnya. Karena masih panas lagi. Ya. Kita makan dulu guys, kita makan dulu ya. Let's go. Jadi makan tom yum. Ah, anjing. Tapi enak sih, tanyanya emang enak ya. Enak ya? Dok. Enak ya? Enak sama tom yum. Seger cuy. Sayur-sayur. Enak banget. Tapi tadi ini sweet and sour chicken-nya ya standar lah. Ya, e-sport punya cabang baru ya. Beauty vlogger guys. Jadi buat skincare aja. Gak yang harus training ada deh kak, lupa. Beauty vlogger. Ada yang putihnya aja. Udah pakai di muka ini training lotion cok. Kalau pada bakar sih mending sini aja gitu, sini aja. Duh, dan ini udah tengah hari banget panas. Beuh. Makan dan ini panas-panasan kapan lagi kan kita lagi neduh di layani sama Chef Juna. Pantai-pantai juga lagi. Nali banget, nali banget. Chef Juna Jat. Jat. Lu bisa bikin video ini tidak tayang. Inti cok, cok panas cok. Nih, sebenarnya panas cuma karena kena angin jadi adem. Iya panas. Ini kepiting, biasanya kepiting. Ada kepiting. Ya? Ada kepiting. Ini yang lubang-lubang nih, lubang-lubang kecil. Lagi di pantai. Kita ketemu Bang Eko sama Marsha ya. Sama Marsha tuh. Asin tuh air. Tapi enggak. Ini gua jadi Brody sih. Mantap. Wih. Iya, laut asin. Emang ada laut tawar ya? Lihat guys. Ah, gua kentut. Wih. Itu tuh gede tuh pakai wih. Udah gosong. Udah gosong sekali. Jadi sudah gosong sekali, gosong. Ini kenapa janggut gua nunggu cepet banget ya? Kita bakal naik banana boat. Tapi nggak direkam. Asik. Gosong. Gua udah keling banget nih. Keling. Gue juga bersama Marcel ini Pio Vanessa udah bisa ngebedain sekarang tenang udah kita jalan-jalan dulu karena kita nyewa motor kayak sugar daddy ya. Kamu Mik Marcel kamu mau sama Om nggak
Eh, gua masih apa? Boleh, boleh, boleh. Biar nyetir ya. Iya. Mantap. Oh. Apa gua sendiri? Siapa? Martik ya. Ini gua bersama Goni. Om Goni. Yes. Ya. Partner gue hari ini. Yo, let's go guys. Getar ya. Let's go. Aku jadi brody di sini. Oh, 5 bilas. Ah. 50 buat bilas, 10 buat kencing doang. Kalau kita bilang kencing tapi kita mandi gimana? Ya, sensor ya editor yang tadi ya. Itu tadi ada baju bahaya tuh. Sensor. Tapi menjual buat di konten. Ya, jangan tadi itu sensor itu gua ngomong tadi sensor itu. Ini kita nih motor Vario, Vario Bear. Sensor lagi. Tapi wajar sih kan di pantai ya. Pemberhentian pertama setelah kita naik dari bawah. Iya. Guys, satu. Foto. Begitu ya kita pulangnya. Ini Beka di depan. Kita bakal lanjut ya, ya. Jadi kita lanjut untuk ke daerah yang katanya situ ada patung emas. Ada patung emas pemberhentian kedua. Bisa melihat lebih dekat lagi. Nah, di situ ada toko pernak-pernik. Kita jalan dulu masuk ke kafe. Nama kafenya lah. Su. Ada kucing. Kucingnya lucu. Ini dilatih. Ngantuk ya? Dia ngantuk ya? Dipegang-pegang. Banget. Cabut. Cabut, males. Astaga gedenya. Udah dong. Ngambek kan ah, males. Mau oh, ini. Aduh, ketabrak. Nanti kayak hubungan lu. Konsepnya kayak komikit ya, Bente. Ini ada peraturan dari kafenya. Jadi intinya, nambah. Nomor. Bibi ngomong nih. Rice top with stir fried crab. Fion. Saya review makanannya. Ini apa? Cheese balls. Mau. Tapi tinggal satu. Apa itu makanan gengsi namanya? Udah ini buat aku ya. Iya. Nah, mantap. Makasih kembar. Suapin aku dong. Suapin. Kita istirahat dulu sembari menunggu kapal. Dan kalau dilihat sih ya udah mulai pasang lah arah karena udah mulai malam. Lagi kusreng. Kita sudah mau berangkat lagi dan ada ibu yang kain. So, yeah. So kita naik taksi dan kita di belakang berdua. Biasanya di dalam coy. Ah mantap.
nanti bisa berdiri ya. Oh iya. Banyak banget ya apartemen kalau dilihat-lihat. Kita bakal ke ini ya, Teater Kabaret yang katanya isinya Lady Boy. Hah? 48. Ini Boy. Coba lihat dulu. Ini Lady. 48. Boy, Lady, Lady Boy, Lady Boy. Kita bakal lanjut teman-teman, kita bakal lanjut ke Teater Kabaret yang katanya isinya ada Lady Boy ya, Lady Boy kayak gitu-gitu, bisa interaksi juga katanya. Gua belum pernah sih sebenarnya, karena ini baru pertama kali juga. Mungkin Rio pengen megang-megang dia sendiri. Nah, gua lebih gede. Bener juga. Dan kita berempat di depan ya, anjim anjim. Ada yang cari aman pada di belakang. Tapi katanya sih yang di depan digangguin sih. Lu Chen, soalnya lu paling gay. Ah. Kasih VIP akses, VIP. Jadi kita diperbolehkan untuk foto dengan orang-orang di depan yang tanda kutip tanpa membayar, karena kan tadi kan kalau kalian kan ada harganya ya. Dan ini kita bersebelas, kita semua dapat, karena kita VIP. Kenapa bisa dapat VIP? Karena kita beli yang VIP. Fun fact aja teman-teman, ini V di sini adalah ini V-nya ini nih, Vio Jaja ya, Albert Foni, I-nya Ijat Imalano, P-nya Prispi Chendi. The show begin. Deg-degan sih, present our most stunning show today. Please put your hands together and give a very warm welcome to our very talented troupe of entertainers. Guys. Wah!
Bim. Oh, no, 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 no. Siapa yang ide ya? Siapa yang idein ya? Ini worth it ya? Worth it, worth it. Worth it banget. Worth it banget, cuy. Seru banget. Nggak ngebosenin. Udah, yuk. Yuk, 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 yuk. Kita dapat apa VIP ya? Kita lupa, kita punya VIP. Kalau setelah acara selesai, itu keluar ramai, ramai, ramai. Gimana, Jan? 1-10? Gila, ngeri kedipannya, cok. Itu banyak yang lirik ke lu masalahnya ya? Nggak tahu. Tatapannya ke lu semua. Antara lu, kalau nggak Goni sih. Tapi gue nggak merasa kayaknya lu sih. Oh, beda. Oh, oke. Okay. Thank you. Nonton kabaret Al-Kazhar kita lanjut lagi. Cari makan malam karena belum makan. Tadi. Ini is possible. Jadi kita kulineran cuy malam-malam karena kita lapar dan di sini banyak. Oh, ada pesawat. Lah. Baru tahu ada pesawat. Wow. Kita beli patai. Patai. Bakal nyobain Thai massage for the first time, let's go. Kelar pijat dan ini sudah tutup. So, sampai berjumpa di day 3 selanjutnya. Gua pamit dulu, udah ada semuanya. Adios amigos, ciao. Ketiga.